duduk, silakan duduk. Wah, luar biasa. Aduh. Perkenalkan ini Sean, ada Mama Silvi dan juga ada Papa Bambang. Selamat datang. Yes. Terima kasih. Itu tadi judulnya apa? Namanya Guis Ganderi. Oke. Ini belajarnya dari kapan? Sean belajar ini klarinet ya? Iya, ini namanya klarinet. Klarinet kan? Dan juga musik klasik dari kapan? Kalau musik klasik itu udah dari 2014. Itu tuh. Waktu itu umur kamu? Umur aku itu udah 7. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Berarti sekarang udah 13. 13. 13 tahun. Wah, jadi udah 6 tahun kurang lebih belajar musik klasik. Awalnya apa? Awalnya itu main piano. Oh, jadi bisa main piano juga? Iya, bisa main, tapi ya sekarang udah lebih ke klarinet. Lebih ke klarinet. Wah, tapi ini salut banget ya kalau kita membahas mengenai musik klasik, karena ini disebut-sebut salah satu musik yang bisa mencerdaskan, betul ya nanti ya. Dan tentunya kita kagum gitu ngeliat anak-anak tapi main musik klasik. Kamu punya teman nggak sih yang juga main? Iya, aku ada teman namanya itu Nina. Dia main biola. Biola? Iya. Oh, mau dong ajak ke sini? Iya, boleh-boleh nih. Tuh, tak WA dulu ya. Nah, seru nih, biar tambah seru. Sambil WA kita mau cerita juga nih kepada pemirsa bahwa kita hari ini kedatangan tamu-tamu anak-anak yang jago banget main musik klasik. Nah, main musik ini ternyata juga bermanfaat ya untuk anak-anak ya, Onti. Iya, pasti. Wah, langsung datang. Halo. Salam dulu dong, saya. Halo. Iya, ya. Silakan. Ya, silakan duduk. Nina di tengah dong. Iya, iya. Oke. Iya. Jadi kalau Nina ini main musiknya adalah biola. Iya. Dari umur berapa? Dari umur 6 tahun udah main biola. Udah latihan biolanya atau iya, ada alat musik yang lain? Enggak ada. Langsung ada. Biola. Langsung ya. Biola. Sekarang udah usia? Sekarang 14. 14. 8 tahun. Iya. Sudah belajar biola rutin terus. Iya, sebenarnya saya juga sih masih belajar gitu jadinya. Iya. Itu kenapa tiba-tiba awalnya main biola gitu ya? Karena emang aku yang pengen sih. Kan awalnya mama kan pengennya piano, tapi aku passionnya tuh di biola gitu. Oh, tapi mulai passionnya tuh dari apa? Lihat biola di mall gitu atau ngeliat? Kayak aku kan kayak sering dengerin dulu kan dari bayi kan juga dengerin musik klasik gitu. Aku tahu bayi tuh. Tahu dari mana? Pasti bocoran dari mama. Gak mungkin inget ya? Gak mungkin. Iya, iya, Maya. Jadi kalau dulu kan masih bayi, kita nursery-nya kalau zaman sekarang mungkin banyak gadget apa segala macam. Kalau zaman dulu, kita setelkan CD-CD di yang apa namanya pengetahuan kayak warna apa segala macam. Nah, itu kan back sound musiknya itu kan lagu klasik. Jadinya mau enggak mau secara enggak sadar dia udah tahu denger udah dari lama gitu. Oh, iya. Jadi anak saya juga tuh masih di dalam kandungan. Dalam kandungan juga musik klasik tapi enggak tiba-tiba enggak jadi main biola. Kan juga waktu dalam kandungan didengerin musik klasik. Kayaknya. Kayaknya. Bener nggak? Iya, iya. Bener. Oh, oke. Okay. Jadi, nah, tapi belum menjawab pertanyaan saya, kenapa biola? Karena kan juga ngeliat kayak video-video gitu, kayak main biola tuh kayak keren gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kayak pengen gitu main. Nah, oke. Okay, pertanyaan berikutnya, kenapa klasik? Kenapa musik klasik maksudnya ya? Kenapa, kan banyak musik lain. Kenapa klasik? Karena dia tuh kayak punya daya tarik tersendiri aja gitu, kayak... Ya kan kayak complicated juga kan ini ya susunannya. Oh iya benar juga sih. Oke nanti main ya. Nanti tapi Nina main. Iya. Mainnya nanti, kita pengen dengar. Kalau Sean tadi... Guis Ganderi. Guis Ganderi. Kalau Nina mau apa nanti? Ya aku mau main Tanah Air. Oh ya, ini saya ngerti, Tanah Airku. Iya, terima kasih untuk membantu pekerjaan saya ya, Tanah Airku. Okay. Tapi kita akan main dulu sekarang biar semangat, kita akan tes pengetahuan orang tuanya. Nah. Wow. Bapak Revi, Mama Mira, lalu juga Papa Bambang dan juga Mama Silvi harus menebak apa lagu yang dimainkan sama anak-anak. Nina dan juga Sean. Oke, okay, siap ya? Oke. Okay. Ambil satu, Sean. Ambil satu. Oke, okay, jangan kasih lihat mama papanya. Tahu? Oke, kasih ke Anti. Iya. Mainkan. Tebak ya, yeah. Mama, ini judulnya apa? Clarinet on the Town. Iya. Yeah. Wow. Keren apa? Gak tahu juga, aku gak tahu. Kok tahu? Sering dimainkan sama Sean di rumah?
Ini lagu clarinet jazz yang baru, tapi ya lagi in aja. Khusus untuk clarinet jazz. Nggak tahu sih yang itu. Jazz gitu. Mana sih Antin? Oke, oke, oke. Hati-hati ya. Tegang, tegang. Kepikiran deh ini apa ya? Oke. Oke. Cukup panjang-panjang kan. Anda tahu dong pemirsa. Aku ya, tahu. Tahu ya. Aku juga tahu. Kebanggaan kalau enggak tahu. Oke, kalau begitu. Oke, kalau gitu Papa Revi yang jawab. Oke. Itu lagu judulnya Syukur. Wah. Nyanyiin. Lagi ya. Okay. Anda ikut tebak ya, Anda ikut tebak ya. Pemirsa ya, Anda ikut tebak ya. Oke. Soalnya kan susah ya. Coba, coba. Mozart Clarinet Quintet First Movement. Ya. Waduh, ya apa? Sebentar kita apa ya gitu. Ini tahu. Lagi. Kan main ya ternyata ya Pak Bambang nih luar biasa. Kamu tahu enggak? Kita tahu maju. Oke. Gafot. Yap, benar Gafot. Iya, betul. Gak tahu kan? Gak tahu. Gafot itu lagu... Lagu klasik. Lagu klasik, nanti. Oke, ya. Tepuk tangan buat mereka, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Wah, jadi saya sebenarnya pingin tahu, kalau karena orang tuanya, apa sama mamanya mengerti, berarti emang menggemari klasik juga? Cuman seneng main musik main aja, musik. Kita seneng musik. Main ya. Musik apa? Saya main musik gitar. Masih sampai sekarang? Masih. Oke, ngeband? Pernah, tapi sudah enggak. Mantan anak band judulnya. Kalau Papa Bambang, Mama Silvi? Saya dulu klarinetis. Oh. Dulu banget. Ya. Jadi dulu emang klarinetis? Saya klarinetis. Nah, yang mengenalkan klarinet ke Sean? Sebetulnya saya udah stop klarinet tuh udah 20 tahunan ke sekarang ya. Terus dia kan ada kursus piano. Terus nggak tahu gimana, guru-gurunya tahu saya pernah main klarinet. Jadi saya tanya, mau nggak konser sama anak? Ya mau dong, orang tua sama anak ya kapan lagi? Iya. Waktu itu saya udah nggak main klarinet 18 tahun. Masalah dong. Akhirnya saya latihan sendirian, dia mungkin ngeliatin saya gimana gitu. Mungkin sejak itu dia kena hook. Nah, Anti, tolong bisa dijelaskan ini dari usia muda, sudah belajar musik, cukup ahli, musik klasik pula yang dimainkan, bukan cuma sekedar musik biasa, itu sebenarnya bagaimana sih pengaruhnya? Jadi kalau tadi dengar ceritanya ya dari papa mamanya itu kan ada exposure dari bayi bahkan ketika masih di dalam kandungan, didengerinnya musik klasik, jadi ada ketertarikan yang bisa jadi itu subconscious, jadi di bawah sadar, jadi kan sering banget didengerin lama-lama jadi kok bagus ya gitu, mungkin anak-anak jadi merasa nyaman, tenang ketika mendengarkan musik klasik, pada akhirnya jadi ada ketertarikan tadi. Jadi ada exposure, nyambung. Ada eksplorasi juga gitu, kemudian dari keluarga kan sama-sama suka musik, jadi lebih sering untuk ada paparan mengenai musik. Biasanya memang basic kan kalau klasik tuh piano ya gitu, jadi biasanya pasti ya awalnya akan piano gitu. Tapi ternyata dari Sean akhirnya berkembangnya jadi seneng klarinet, ya kalau dari Nina jadi senangnya biola ya. Itu bisa Anda saksikan bagaimana bakat dari anak-anak ini ternyata bisa langsung tumbuh ya. Nah untuk Anda yang anaknya bakat musik, yang pingin anaknya bakat musik, jangan kemana-mana. Kita terusin lagi pembahasan ini ya. Siapa tahu bisa menginspirasi Anda untuk mengajarkan anak Anda bermusik yang lebih dalam lagi. Oke, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung-kumpul. Hadiu.
Kita lanjutkan lagi kumpul keluarga. Curhat yuk. Nah, masih membahas mengenai anak-anak dan juga musik klasik. Kalau tadi Sean sudah memainkan klarinetnya, nanti main ya. Ya satu album lah nih. Biolanya. Tapi tentunya kita lihat dulu dalam keseharian mereka seperti apa sih latihannya, aktivitasnya. Kita mulai dari Nina ya. Seperti apa aktivitas dalam kesehariannya? Ini dia. Mama Mira Marlina dan Papa Muhammad Reviana pun mengenalkan Nina pada musik di usianya yang ke-6 tahun. Alat musik biola menjadi pilihan. Kepiawaian Nina bermain musik diturunkan Papa Muhammad yang bisa bermain alat musik petik. Mama Mira dan Papa Revi pun mencarikan guru musik untuk anak perempuannya, hingga akhirnya Nina pun ikut bergabung dengan sekolah musik Taman Suropati Chamber. Di sini bakat dan kemampuan Nina terus diasah, tak hanya bermain solo namun juga bersama-sama. Hingga pada tahun 2019, anak perempuan yang pandai bela diri Sorinji Kempo ini berkesempatan menjadi salah satu penampil utama Taman Suropati Chamber di konser mini Taman Ismail Marzuki. Meskipun Nina sangat suka berlatih dan bermain biola, namun ia tidak melupakan kewajibannya sebagai pelajar. Mama dan Papa pun selalu mengingatkan Nina untuk tetap berprestasi baik dalam musik maupun pendidikan sehingga menjadi kebanggaan di masa depan. Sekarang kita lihat kalau Sean sendiri bagaimana dalam keseharian. Sama-sama, ini. Jika anak seusianya lebih menyukai musik pop, tidak dengan Shawn Nicholas Alexander yang kini berusia 13 tahun. Lebih tertarik pada musik klasik. Kesungguhan Shawn menjadi pertimbangan Mama Silvi Gunawan dan Papa Bambang Witono. Dibuktikan dengan prestasinya menjadi juara satu di Sport International Music Competition Singapura tahun 2018. Tampil di beberapa konser nasional maupun internasional sudah beberapa kali ia lakukan. Sean pun bekerja sama dengan musisi-musisi hebat untuk menyelenggarakan resital klarinet. Di tahun 2020 menjadi resital klarinet ketiganya. Dengan musik klasik, Sean bisa membawakan musik yang indah dan mengenalkan klarinet kepada orang-orang. Papa dan Mama berharap Sean bisa menjadi klarinetis hebat kebanggaan bangsa dan dikenal dunia. Nah, memilih musik klasik untuk Nina sendiri, punya idola nggak sih, Nina? Ada. Apa, siapa? Tonia Vivaldi. Kenapa memilih dia? Apa yang membuat? Karena musiknya itu kayak enak tuh, apalagi yang serius yang konsertnya yang The Four Seasons itu. Heeh. Saya kan paling suka yang Winter, itu tuh enak banget emang. Iya, iya, iya. Komposisi-komposisi. Salju sih ya, enak ya. Adem. Winter. Kalau Sean punya musisi idola atau? Iya, Karl Maria von Weber. Iya. Yang tadi kan lagunya kan? Iya, yang Weber itu. Iya. Bicara soal musisi, bicara soal musik. Kapan pertama kali melihat Nina dan juga Sean memiliki bakat musik? Umur berapa waktu itu dan sedang apa? Jadi kalau Nina ya, kalau Nina itu saya senang taunya karena kita setiap hari kan hampir setiap hari dengerin musik ya. Entah musik klasik atau musik yang lain-lain. Dia tuh bisa ngikutin ketukan. Jadi ketahuan pertama kalinya itu pas pada saat mandi. Waktu itu mandi, di kamar mandi nih, ada lagu ketukan yang Barney. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa ngikutin cepet. Pop, 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 pop. Kita tahu, saya bilang sama bapaknya. I love you, you love me. Tapi ada lagu. We are happy family. Nah, itu betul, kan? itu Barney-nya. Nah, terus ada satu lagunya. Nah, terus yang dia memang ada ketukan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan nggak semuanya anak bisa langsung ngikutin. Jadi birama dan ritmenya betul, bisa dapet. Saya ngikutin, saya bilang sama bapaknya nih, ya dia pinter main musik, dia gitu, maksudnya bukan dia suka musik ya, ada sense of music. Pertama itu, yang kedua dia dengar alat musik apa aja dulu ya Kang ya. Jadinya kita dulu ada beberapa di video-video itu kan, ini bunyinya ini, alat musik ini, bentuknya begini alat musiknya. Dia bisa jelasin dengan benar. Saya walaupun dengar suaranya dia langsung, oh ini French horn, ini trompet, ini apa. Padahal suaranya doang, nggak ada ya, bentuknya. Ya. Nah terus ya sudahlah, kita pikir itu salah satu gifted tanda. Kalau misalnya dia ada bakat di situ. Dan itu mulai diikut les musik. Justru pertama kali apa Kang, kita nggak ikutan musik, vokal ya. Vokal dulu. Pertama kali. Pertama kali vokal dulu. Baru pas sudah masuk kelas TK besar ya, TKB ya, itu dia bilang mau belajar violin. Saya bilang nanti dulu ya, kita lihat dulu. Maksudnya karena kan nyari sekolah.
mau sekolah musik dulu ya, kita dulu di daerah ya, jadinya cari-cari dulu yang kira-kira bisa handling anak-anak ya? Karena kan anak-anak, ngajar anak-anak nggak seperti ngajar sudah dewasa ya, mungkin betul. Yang lain juga. Oke, gitu. Kalau Sean sendiri kapan? Saya lebih pakai istilah interest kali ya. Interest ya, sama masih kecil-kecil, terus ikut-ikutan, ada suara tambur, dia bisa on time, begitu. Ada satu kursus piano yang benar-benar untuk toddler. Waktu itu ya jujur saya juga skeptis ya, jujur ya maksudnya. Saya bekas main klarinet gitu loh. Dibilanginnya dalam waktu 3 bulan anak Anda bisa baca not balok. Saya toddler loh, saya bilang nggak mungkin lah. Waktu 1 tahun anak Anda bisa main piano 2 tangan, 2 piano 2 baris ya. Nggak mungkin lah, saya nggak taunya. Ya sistemnya bagus, anak-anak semua umur itu 3 tahun. What? Iya, dan ternyata mereka tahu cara sistem bahwa anak kecil itu nggak boleh diem di tempat. Kan mulai kepancing semuanya satu kelas jadinya semuanya, jadi nggak ada yang, oh dia talent, tapi semuanya interest. Dan orang tua wajib ikut supaya membuat bond. Iya. Karena kan banyak ketukaran. Nah itu saya oh ini coba diterusin, terusin, sampai udah masuk klarinet, nah ini ya udah different story udah. Karena kan di Indonesia itu belum ada khusus klarinet tuh nggak ada. Iya. Private. Jadi private itu saya waktu yang saya dulu yang waktu saya harus main, saya cari internet, ketemu satu orang namanya Nino Ariwijaya. Sam betul, dia tuh ada klarinetis terbaik Indonesia, itu betul. Semua orkestra besar pakai. Mau dari Twilight Orchestra, JCO, semua karena pakai. Itu niche banget ya, maksudnya niche sangat sekali. Terbatas. Ketemu emang sangat jago. Kemudian dididik dari nol oleh Pak Nino sampai akhirnya satu profesor di Singapura manggil. Namanya Profesor Mayue. Manggil Sean. Sean. Mau pegang Sean. Oke. Profesor Mayue ini adalah principal klarinetisnya Singapore Symphony Orchestra. Dan dia pengajar senior di Yongsu Toh Conservatory of Music. Tahu dari mana dia? Dari Pak Nino. Karena mungkin waktu itu kaget karena di Indonesia, Asia Tenggara niche tadi seperti yang saya hamil. Sangat niche sekali itu tiba-tiba ada klarinetis terus udah ke Jepang, main chamber di Jepang, diundang ke Jepang, segala macam kan jadi kaget. Jadi dipanggil oleh Profesor Mayo ini, dan dia bilang, saya mau pegang anak kamu. Dan memang keras. Kemudian juga dapat panggilan dari guru di Jepang. Uchiyama, Atsushi Uchiyama, ke Classical Chamber. Itu kalau dipanggil itu berarti pindah ke sana, belajar di sana begitu? Iya lah, sebetulnya sih mereka ya banyak saran lah ya. Tapi jadi secara berkala belajar dengan Profesor Mayue dan kita panggil Uchiyama Sensei. Oke. Jadi dididik benar-benar di sana. Di sana. Sekolahnya gimana ya? Ya kayak misalnya kayak tahun ini ada kompetisi di Tokyo. Untungnya sekolahnya sangat dukung sih Bu. Terus untung kalau enggak berat. Iya. Saya terima kasih sama kepala sekolah dan sekolah. Jadi kita ada kompetisi tahun ini, tahun kemarin dua kali kompetisi di Jepang dan Singapura yang pegang Profesor Mayue sama Uchiyama Sensei, dua bulan yang berbeda. Ya waktu itu kompetisi juga sangat berat, kita nggak tahu. Jadi diikutkan, audisi, lolos. Yang pertama kali di Jepang 2018 ya. Kita kaget ternyata yang namanya divisi, kita kan otak kita divisi student. Ada umur ya. Kita kaget begitu masuk, kok lawannya mahasiswa. Kita bingung semua, lu ini nggak fair ini. Mungkin dia umur berapa waktu itu. Nggak fair, tapi udah pertandingan. Ya kan, nah di sana udah dididik keras sekali oleh Uchiyama Sensei. Karena kan kalau kompetisi tadi seperti Nina juga bilang, klasik itu kan ketat ya. Kita harus bebas tapi nggak bisa bebas. Ketat sekali. Musiknya nih? Ada pakemnya. Caranya, maksudnya pakemnya itu kan ada pakem. Jadi gini, musik klasik ini kan barometer dunia. Barometer dunia adalah musik klasik. Kita mau masuk konservatori yang besar-besar di dunia, pasti ujian masuknya adalah musik klasik. Kita mau masuk audisi untuk orkestra besar di dunia, pasti musik klasik. Jadi barometer, kayak misalnya kompetisi itu dia dikasih tahu, main dua musik klasik ini. Jadi semuanya main harus sama. Sedangkan yang jurinya adalah semua prinsipal-prinsipal. Jadi emang benar-benar didengerin. Didengerin. Tarikan napasnya lah. Enggak cuma itu. Jadi banyak ya. Wah menarik makanya. Banyak sekali nanti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekaligus juga kita akan tes kekompakan antara anak dan orang tua sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Kumpul Keluarga. Mumpul Curhat. Yuk.
Kita lanjutkan lagi kumpul keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Oke, masih ada saya Hilbram dan juga Anti Anjing di sini dan membahas mengenai musik klasik. Di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang memang sudah sangat ahli untuk memainkan musik-musik klasik dari biola dan juga dari klarinet. Nah, kalau main musiknya mereka udah kompak, ya. Sekarang bagaimana kekompakannya antara orang tua dan anak untuk menjawab pertanyaan saya? Siap? Oke. Saya akan kasih pertanyaan sama pertanyaan semua. Tolong ditulis jawabannya agak sedikit diangkat whiteboardnya supaya tidak saling melihat. Dan kita akan cocokkan nanti jawabannya seperti apa. Pertanyaan yang pertama. Ah, ini gampang. Lagu apa yang paling sering dimainkan anak? Lagu apa? Sudah? Oke, kita mulai dari Sean. Sean, tunjukkan Sean. Ke kamera Sean. Lagunya adalah, Weber silakan. Clarinet Quintet. Oke, okay. Weber Clarinet Quintet. Mama, Papa, Mama Silvi, hampir. Papa Bambang, hampir. Hampir. Iya, iya, oke lah. Gak apa-apa. Kita Weber juga Clarinet, ya. Bedanya yang konserto sama yang quintet apa itu? Saya baru mau nanya itu. Beda ya sebenarnya, tapi. Beda. Oh beda, beda. Oh iya, iya. Ya oke lah, kita nggak tahu gak juga. Okay. Boleh, dihapus. Nina, tunjukkan dulu Nina, silakan. Tanet, Kenindi. Aduh, tadi harus lihat mukanya reaksinya. Ayo. Mama Mira, coba Mama Mira. Kenindi, karena itu lagu pernikahan. Pernikahan. Terus lagi. Pernikahan. Pertanyaannya, ini ingat-ingat nih, kapan terakhir anak pentas? Semakin detail semakin bagus. Kalau nggak inget tahunnya, bulannya, kalau ada tanggalnya, kalau inget namanya, misalnya pentasnya di mana? Gitu. Oke, Nina, coba tunjukkan bulan Juli 2019 itu di mana? Itu di apa namanya di teater kecil Taman Ismail Marzuki. Tim, oke, coba kita lihat jawabannya, betul kah? Juli, udah benar Juli. Ya, September. Jauh loh dari Juli ke September. Setiap bulan sebetulnya ada konser kecil-kecilan di taman. Nah, dia bingung antara yang mana. Oh, iya. Oke, betul. Silakan. Okay. Kalau Sean bilang 2000. Banyak soalnya. Itu main aman. Itu main aman. Di tim juga ya? Tim, September. Kayaknya September. September, oke. Lagi. Nah, berapa lama anak latihan bermusik dalam satu minggu? Satu minggu. Misalnya, berapa kali? Berapa kali, misalkan 3 kali seminggu gitu, atau 1 kali seminggu. Atau misalnya atau, juga berapa atau, jam ya? Iya, maksudnya. Atau setiap hari tapi 2 jam setiap hari gitu. Pokoknya durasi anak latihan musik. Nina kayaknya mikir banget nih. Oke. Okay. Sudah? Oke. Tunggu. Nina panjang loh. Panjang loh. Sama kayak mungkin mamanya sama itu. Ini karangan. Guru X. Berapa lama okay. Sama yang lain beda mungkin ya. Oke. Nah, Sean. Tunjukkan Sean. Kalau Sean itu 6-7 hari seminggu. Hampir setiap hari latihan. Jadi setiap hari latihannya 2 jam? Iya. Setiap hari? 1,5-2 lah, iya, karena di kan rumah. Sekolah. Di rumah, karena guru ada Pak Panino itu datang juga. Oh. Apalagi kalau mau kompetisi itu makin rapat ya. Iya. Oke, coba kalau Nina, tunjukkan nih. Les 3 jam, kalau latihan 2 hari sekali. Coba. Kan sama nggak? Bener nggak? Les 3 jam, betul. Latihan 1 jam karena kan saya suka dengar dia main gitar, main apa kan termasuk musik. Oke. Betul. Wah, kompak nih. Soalnya kedengeran masalahnya. Bapaknya kan nggak di rumah. Iya, benar. Kedengeran ya. Kedengeran. Oke deh kalau gitu saya tanya. Di kamar pokoknya. Nama guru lesnya anak. Oke. Kalau Bambang mau Papa Revi nih yang lupa. Nama guru lesnya anak. Dah. Oke, Nina, tunjukkan. Ini nama panjangnya. Waduh, nama panjangnya. Oh, pakai panjang ya. Sesuai KTP?
Oke. Silakan ditunjukkan. Namanya adalah Mas Hendra Surya Agustian. Oke. Silakan. Mas Hendra Agustian. Wah, betul sama Sean. Masih sama semua nih. Nino. Oke, Aryo Wijaya. Oke. Cukup. Nanti coba nanti kasih komen bagaimana sebenarnya ini kompak banget kompak jadi orang tua banget. Mengetahui kegiatan anaknya dan sudah sebenarnya sangat suportif ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi di sini terlihat bahwa memang keluarga terutama orang tua paham betul apa yang dilakukan sama anak, kemudian juga support banget apapun kegiatannya, terutama ini kan musik klasik yang buat orang tua juga mungkin ada rasa bahwa kepengen bisa anaknya berkembang lebih baik pada sebelumnya. Gitu. Jadi emang harus saling mengenal begitu ya, saling akrab gitu. Saling tahu gimana sih anaknya kemajuannya sudah sampai di mana, apa yang bisa dilakukan supaya anak juga makin punya improvement gitu. Oh. Itu kan nggak gampang ya. Kerja sama anak dan orang tua itu penting. Penting. Oke, kalau gitu kita cek. Bicara soal kerjasama, setelah ini kita akan mengajak orang tua dan juga anaknya bekerja sama untuk bisa menjelaskan sesuatu. Oke, abis ini. Kan? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Semakin seru pembahasan kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Nah, seperti yang saya janjikan tadi bahwa kali ini kita akan melihat bagaimana dalam satu keluarga itu harus ada diskusi ketika ingin menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Nah, yang akan menunjukkan atau perlu dibahas adalah Brother Smoke, teman kita yang selalu datang dari antah berantah. Ya. Bisa muncul tiba-tiba. Oke, Brother Smoke. Gimana Brother Smoke? Brother. Hey, mari. Silakan. Waduh, ini musisi-musisi nih. Tuh lihat tuh klarinet, biola udah tahu belum? Kaget ya. Bisa main musik enggak? Coba. Enggak bunyi loh nanti kalau misalnya yang main yang Brother Smoke. Kan? Itu mah periwitan bukan musik. Oke, siap ya, perhatikan. Jadi kita minta masing-masing nanti harus menjelaskan sedetil mungkin apa saja adegan yang akan dimainkan sama Brother Smoke. Oke, semakin detil semakin tinggi nilainya. Siap? Tiga. Anda juga lihat ya lalu diskusikan bersama keluarga ya. 3, 2, 1. Ini penasaran ya. Bukan. Oh, Tidak berdekan. Pentas kayaknya ya. Gimana sih, brother? Konsen makan jengkol. Silakan didiskusikan dulu. Secara detail apa saja adegannya. Silakan Anda juga ikutan berdiskusi di rumah sama keluarga. Ngintip.
grogi. Terus jadi nervous. Tapi itu tadi ada apa yang kita bahas? Grogi ya. Oke, ya. Udah nih. Terus terakhir. Udah belum. Sampai besok juga gak apa-apa. Acaranya panjang kok acaranya. Durasinya habis. Oke, kita mulai dari Sean dulu. Silakan Sean, secara detail Sean. Apa yang terjadi? Jadi dia itu lagi di backstage, bentar lagi tuh konser. Dia ngintip keluar tapi dia terlalu kayak grogi. Jadi dia coba mau latihan tapi karena terlalu grogi tuh gak bisa main. Jadi dia coba menenangkan diri. Dan setelah gitu, itu dia bisa latihan dengan benar. Terus dia ngintip keluar dan dia percaya diri dan bisa. Ya bisa main, terus dia keluar dan main dengan benar. Oke. Okay. Simpen dulu. Nina, bagaimana versinya? Jadi kan dia kan lagi di backstage, kan pengen konser. Nah, dia ngeliat kayak keluar tirai. Kan kayak banyak orang gitu, jadi dia kan nervous. Nah, terus dia latihan di backstage, terus tapi dia masih kayak minder gitu ntar, tapi sama pelatihnya di encourage gitu biar dia bisa, terus dia latihan lagi. Dan habis itu kan dia tampil ke stage, terus dia tampil dan ternyata dia bagus. Oke. Tapi pas habis balik backstage ternyata bau. Jadinya. Brother, ngerti di encourage nggak? Semangatin, ya. Ntar gak ngerti lagi. Oke, tolong berikan penilaian masing-masing. Untuk Sean, nilainya adalah... Oke, Nina, nilainya adalah... Luar biasa. Oke, terima kasih. Thank you. Pinter-pinter, oh, iya, pinter-pinter. Iya. Brother, terima kasih brother, tolong kembali ke alamnya lagi ya. Nah, dibawa lagi ini. Nah, ini apa sih sebenarnya sih? Coba lihat. Oh, kirain apaan? Trompetnya bisa dimakan. Itu trompet yang biasa di SD-SD zaman dulu tuh bisa ditiup sekali bisa dimakan. Oke, tapi saya pengen tahu kan tadi brother menunjukkan bahwa kalau mau konser kan kadang-kadang kita nervous ya, kadang-kadang kita grogi. Yeah. Nina sama Sean pernah ngalamin itu nggak? Pernah. Terus gimana tuh caranya? How do you deal with it? Biasanya itu aku cuma bilang itu percaya diri. Aku bisa melakukan ini. Tapi nggak pernah tiba-tiba akhirnya jadi malah berantakan gitu mainnya. Karena saking tegangnya, kadangkala kan kita jadi lupa tidak gitu. Bisa optimal main musiknya. Biasanya ya nggak pernah, belum sampai sekarang. Bagus. Jangan. Sesuatu yang harus dilakukan. Bagus. Nina? Ya kalau misalnya buat kayak nggak nervous sih, biasanya kan tarik nafas yang panjang terus buang. Dan abis itu kayak dibawa santai aja, jadi ntar pas di stage-nya itu udah kan kayak cuman sebentar doang, a glimpse doang, terus udah all out gitu. Gitu, hilang aja sendiri? Iya. Oke, gimana Anti? Iya, kadang-kadang memang kalau mau ke panggung itu kayaknya beda ya, dengan waktu kita latihan di rumah atau sama guru, kayaknya lebih tegang aja itu kalau misalnya mau tampil, terutama kan banyak orang yang menyaksikan. Nggak cuman satu, dua, tapi ini kan ada penilaiannya juga, sehingga pada akhirnya bisa jadi itu memicu anxiety, jadi cemas. Okay. Yang mungkin kadang kalau misalnya berlebihan, nggak bisa diatasi tuh kadang-kadang bisa tuh tiba-tiba ada yang nggak mau main gitu kan ya, atau kalau biasanya orang istilahnya itu demam panggung gitu kan. Jadi memang harus bisa diatasi dengan baik supaya pada akhirnya kita bisa menampilkan performa kita yang paling baik ketika di atas panggung. Kalau saya pengen nanya resepnya nih dari Mom and Dad nih, mama sama papanya, karena kan sebagai orang tua kita kepingin anak kita bisa musik ya kan. Nanti anaknya ada yang bisa musik? Bisa semua. Iya, anak saya tidak. Ya. Jadi anak saya kasih gitar, dia main gitar dan ternyata dia punya bakat karena dia sudah bisa memainkan melodi gitar. Tapi abis itu dia nggak terlalu tertarik. Dia pindah ke basket. Anak saya yang perempuan mau main piano, saya kasih piano. Dia piano bisa ketemu nadanya, tapi abis itu dia nggak fokus ke piano. Dia nyanyi sama bikin karya seni gitu, bikin art gitu. Jadi nggak masuk ke situ. Nah, gimana sih caranya melatih anak supaya dia menyukai musik dan benar-benar jadi ahli gitu?
mau gitu belajar musik. Ada nggak sih tips-tipsnya? Ya pasti tipsnya ya kita lihat dulu kan. Pertama bakat kayak tadi kan. Yeah. Om Hilbram kan bilangnya nggak lihat anaknya seperti ini. Iya, nah. Maksudnya kalau memang dia nggak bisa, nggak suka, nggak apa-apa. Tapi dia bisa gitu, dan ini, tapi nggak mau nerusin. Iya, tips-tipnya ya itu kan, kita akomodir yang mau dimauin sama dia. Oh. Karena dia kan maunya... basket gitu misalnya. Biola gitu misalnya, kalau Nina ya kan, kalau Nina biola. Ya kita cari info mengenai alatnya, kayak misalnya kan kalau buat anak kecil, kita belinya yang kecilnya. Kan biola itu kan ada berbagai macam ukuran. Jadi kecil dia pakai ukuran. Nah kita cari tempat... pemain biola, tempat les biolanya. Terus kita ada sekarang kan banyak media ya, kita kasih channel-channel yang mendukung ke situ. Karena sekarang tuh bisa loh belajar otodidak dari YouTube. Dari YouTube bisa. Jadinya sebetulnya lebih mudah lah mungkin sekarang ya kalau dibandingkan zaman dulu gitu ya. Dan informasi mengenai musik. Mulai segala macam musik itu udah gampang diaksesnya di mana-mana, dan ya kita di rumah juga memang hampir setiap hari main musik itu di rumah gitu loh, jadinya ya dia ngerasa semua gitu. Yes. Oke, kalau Pak Bambang, Mama Silvi? Repotnya kalau klarinet ini emang terusang nih repot. Kalau biola dia ada ukuran anak-anak, klarinet nggak ada ukuran standar. Ya, waktu dia mulai tuh jari nggak nyampe, itu masalah sih, masalah besar gitu. Jadi kita ya mungkin melalui, kayak misalnya tadi Profesor Maya tiba-tiba mau ambil dia, jadi kita kasih ingetin, arahin. Profesor Maya itu sampai manggil kamu loh, kayak gitu-gitu. Terus puncaknya ya. Semangati terus. Iya, bahwa kamu nih ayo, udah sampai sini. Salah satu puncaknya selain dia dipanggil main di Jepang, tahun 2018 dipanggil solois. Oleh Mas Afi Priyatna, Jakarta Concert Orchestra. Itu konser besar, simfoni untuk bangsa. Jadi Sean itu satu-satunya anak paling muda, diiringi oleh orkestra profesional, termasuk Panino di dalam. Iya. Nah itu kan kita encourage terus. Apresiasi ya? Maksudnya, bukan, maksudnya, ayo. Lebih kamu, semangat kamu, lagi. Iya, kamu sudah sampai tahap ini loh. Udah sampai kamu di kompetisi di luar, kamu dipanggil, maksudnya. Jadi kasih apa sih, semangat ya, dorongan ya. Ada bosernya nggak, Sean? Ada pak, kayaknya boser dengerin. Bisa nggak berhenti dulu, nggak mau latihan? Ya pastilah ada. Jadi bisa? Kadang-kadang kalau emang nggak mau latihan? Ya enggak lah. Oh enggak, tetap latihan? Tetap latihan. Oh, itu bedanya sama musisi-musisi itu ya? Karbitan maksudnya. Iya, karbitan gitu, langsung ngamut, yeah, gak mau, ya gitu udah. Kan. Jadi memang sih sebenarnya nih, Kak Hilbram, itu yang namanya kalau seseorang anak menekuni sesuatu hal, itu kita bisa lihat apakah dia senang sekedar sesaat, senang sesaat kan banyak tuh gitu. Aduh lagi pengen nih, teman-teman lagi pada main ini, terus ikut-ikutan main alat musik tertentu. Ada juga yang senangnya karena sekedar hobi. Jadi maksudnya ya udah hobi aja, kalau lagi pengen main, kalau enggak ya udah gitu. Dan juga ada yang senangnya itu karena passion. Nah kalau misalnya sampai sudah cukup lama dan bisa berprestasi juga cukup baik, biasanya itu karena memang ada passionnya. Passion ini akan membantu ketika merasa bosan, ketika kita terkendala, misalnya sulit nih, kadang-kadang kalau lagi susah jadinya kan aduh mau nyerah apa enggak nih ya gitu. Nah itu tuh biasanya karena ada passionnya, dia akan terus berusaha dan pantang menyerah. Itu yang beda. Ya, kayak jadi maju terus. Di luar musik kalian punya cita-cita? Apa nih? Pasti dong. Aku sih jadi arsitek sih pengennya. Arsitek, oke. Okay. Sean? Musik ya? Musik tuh kan? Belum ada yang lain? Dia belum. Kepengennya belum ada yang lain. Oke. Keren. Yes, kita akan balik lagi. Masih ada kesempatan kita untuk terus bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Kumpul-kumpul, curhat yuk. Kita lanjutkan lagi Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung, curhat yuk. Nah, sekarang kita lihat komentar dari anak kepada orang tua dan sebaliknya. Kalau dari tadi Anda sudah melihat kekompakan mereka, cerita-cerita mereka. Sekarang apa sih yang mereka rasakan satu sama lain? Kita mulai dari Nina, ya. Gimana pendapatnya Nina tentang mama dan juga papanya? Ini dia. Halo, mama papa. Kalau menurut Nina, mama itu tuh orangnya tuh baik, cantik, pinter, dan juga jago masak. Dan mama juga
sering ngajarin Nina berbagai hal seperti pelajaran, musik, dan lain-lain. Dan papa itu orangnya tuh baik, dan papa itu juga ya tegas, dan juga papa juga sering ngajarin Nina main musik. Dan harapan Nina semoga mama papa sehat selalu, dan juga semoga mama papa bisa doain Nina buat biar cita-cita Nina tercapai, biar Nina bisa masuk sekolah yang inginkan. Nina sayang mama papa. Sebaliknya sekarang dari Mama Mira ya, pendapatnya tentang Nina seperti apa? Kita lihat sama-sama. Halo Nina, buat mama itu Nina anak yang satu paket. Cantiknya ada, nakal-nakal sedikit ada, pinternya ada, pokoknya segala macamnya ada di Nina. Pesan mama buat Nina, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian untuk musik, jangan malas-malas ya, latihan di rumah, mama temani Nina terus. Dan semoga Nina bisa mendapatkan apa yang Nina mau, bisa mencapai cita-cita Nina. Pokoknya mama dan bapak akan terus dukung Nina. Oke Nina, mama sayang Nina. Nah, sementara kalau dari Papa Revi sendiri, bagaimana pendapatnya soal Nina? Ini dia. Halo Nina. Untuk Bapak, Nina itu anak yang membanggakan. Dengan prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Buat untuk Bapak, Nina itu anak yang sangat diharapkan. Kedepannya, Bapak harapkan Nina bisa lebih serius lagi dalam bermusik juga, dan juga dapat menggapai semua cita-cita yang diinginkan Nina. Bapak sayang Nina. Sekarang kita bergeser nih, kita lihat bagaimana pendapatnya Sean untuk Mama Sylvie dan juga Papa Bambang. Yuk kita lihat yuk ini. Halo Mama, halo Papa. Kalau Mama itu di opini saya itu selalu kasih nasihat, cerita-cerita juga, saya juga cerita kepada mama juga biasanya. Kalau sama papa itu di bagian musiknya, dia selalu tegas, selalu mengajar saya nada-nadanya sama tonenya itu semua. Harapan Sean itu mau jadi principal clarinet SSO, tapi sekarang itu juga udah mau jadi artis. Mama papa tolong doain Sean, jadinya cita-cita itu bisa tercapai. Love you, Mama. Love you, Papa. Dadah. Kalau dari Mama Sylvie ya, gimana sih pendapatnya tentang Sean? Ini dia. Halo Sean. Sean itu anak yang unik. Personality dia juga dalam umurnya cukup dewasa. Mama bangga sama Sean. Sean itu udah bisa as a progress, step by step gitu. Jadi selalu maju, setahap-setahap. Hal itu yang paling penting ya. Ya Mama berharap semoga Sean bisa memiliki bekal tidak hanya prestasi, namun juga secara personality untuk menjadikan aset dalam nanti kedepannya menjadi orang yang sukses. Love you Sean. Terakhir dari Papa Bambang nih ya, pendapatnya tentang Sean seperti apa? Kita lihat sama-sama. Hai Sean, ya Papa berasa bangga sekali. I mean, you have come this far. Kamu udah memaksa sampai sejauh ini. Benar-benar itu perjalanan yang sama sekali nggak gampang. Makanya itu Papa harap jangan stop. Dan ini juga berlaku tidak hanya untuk musik, untuk kehidupan juga. It's for your life, spirit. Atau fighting spirit seperti ini tuh harus kamu terus pertahankan. Karena life is not cheap. It's gonna be very difficult. So, keep on fighting, Sean. Nah, itu dia pendapatnya. Sekarang tinggal kita minta kesimpulan dari Auntie tentang episode kita kali ini, pemusik klasik cilik. No. Jadi ya, kita lihat bahwa mempelajari apapun, asalkan kita punya
keinginan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan konsisten, tentunya juga bisa berdampak terhadap karakter anak-anak kita. Ini kalau saya lihat nih tadi, Shan terlihat orangnya juga cukup kompetitif, kepengen lebih baik lagi untuk di kemudian hari, dan tetap konsisten ingin menjadi seorang klarines yang mendunia ya, insya Allah ya, amin, semoga amin, ya amin, bisa amin, begitu. Amin. Kemudian juga dengan Nina, walaupun kesibukan di sekolah juga cukup banyak, tapi tetap harus bisa fokus juga di biolanya, sehingga pada akhirnya punya dampak terhadap karakternya tadi juga. Karakternya pasti biasanya pantang menyerah nih, dua-duanya. Oke, ya kan? Semangat terus ya. Semangat. Nanti terima kasih Sean dan juga Nina, terima kasih. Tadi kita udah janjiin bahwa kita pengen denger Nina main dong apa namanya biolanya ya, tapi ya. Sebelumnya saya ngajak dulu Anda untuk bergabung bersama sosial media kami sebelum kita tutup. Jangan lupa Anda bisa bergabung di Facebook kami di Kumpul Keluarga, juga follow Instagram Kumpul Keluarga di Kumpul Keluarga _TheITV, dan juga bisa komen, like, dan subscribe YouTube kami di Kumpul Keluarga TheITV. Saya Hilebram dan juga Anti Ajeng mengucapkan terima kasih, dan juga sekali lagi kita sambut, yuk sama-sama yuk kita dengarkan permainannya Nina. Kita bangun yuk. Ya, ini dia. Apa tadi, Tanah Airku ya? Iya. Oke, mainkan.